Assalamualaikum. Pak. jadi hari ini gue sebenarnya pengen tahu sih apa aja sih yang ada di dalam mobil Ricis. Gue tuh pengen grebek mobil Ricis. Apa sih yang dia butuhin kalau misalnya dia pergi syuting atau dia pergi ke jalan-jalan kemana? Apa sih sebenarnya yang ada di dalam mobil dia dan apa aja yang nggak lupa dia bawa? Yuk, cekidot. Kesembangan, Mbak. Duit, bukan ini. Saya nggak butuh itu, Mbak. Saya ada juga. Emang Mbak doang punya. Mau saya kasih lihat nggak? Pak. Nggak mau, Mbak. Saya udah makan tadi. Semua duit 100 orang, juta cepat. Orang lagi preview. 100 juta, jangan lama. Ini foto Khadijah dan Maria. Dan Maria. Mau ngapain, Pak? Enggak, aku mau ini grebek mobil kamu. Pak, mobil mahal duduk di bawah enggak apa-apa. Boleh enggak aku grebek mobil kamu? Boleh, tapi aku lagi preview. Review video sama dia yang dia cuekin aku, makanya gak enak kan dicuekin kan. Gue udah grebek aja. Kamu lihat aja ntar, tunggu pembalasan aku ya. Ih, demonnya balas. Tunggu pembalasan aku. Kis, mau nanya apa? Kamu tuh bawa barang apa-apa aja sih sebenernya. Dia tinggal lihat sendiri. Kis, boleh gak dipindahin nih? Boleh numpang naik kan? Kis, boleh gak matiin dulu? Matiin dulu. Tapi gak lagi preview. Kis, aku jam 1 beri ini lu reading. Ntar lagi harus review. Nyangkut. Kenapa sih cewek-cewek tuh ada ini jarum di mana-mana? Kamu tuh kayak mama aku tuh. Kamu tuh nggak mama aku. Dimanapun ditusuk-tusuk ini tuh nggak sih? Namanya juga cewek. Masalahnya pas aku duduk ketusuk jarum. Ya itu tandanya kamu belum jadi anak berbakti nih. Dengar, anak berbakti. Tuh lihat. Jam 12 guys. Makanya kalau orang ngefokus jangan cuekin. Gak enak kan rasanya. Aku mau bukannya mau balas, aku cuma pengen kasih pelajaran ke kamu. Kalau cuekin tuh gak boleh, gak baik, hukumnya haram. Siapa yang bilang? Ono di vlog. Siapa yang bilang? Pericis. Siapa tuh Pericis? Tahu dah. Sebenarnya itu picu loh. Ih, mewah banget ya mobilnya. Ya ampun. Kan mobil bapak kan juga mobil baru. Enggak ada, ya Allah. Dia baru ganti mobil, guys. Enggak ada. Habis ini aku boleh enggak sih? Boleh enggak? Habis ini boleh enggak? Apa? Room tour. Boleh. Room tour kamar. Kamar. Mm-mm. Kamu yakin? One and only kan, belum ada kan? Ada. Biler. Iya, maksud aku pengen boleh. Udah, biler. Boleh banget. Boleh banget, tapi berantakan. Aku mau lihat sempak itu sobek. Tapi berantakan. Enggak ada, udah sempak bolong itu udah dibuang. Nonton itu ya Allah. Sempak bolong. Aku dipanggil abang bolong tuh. Haris katanya duitnya Cis. Banyak beli sempak nggak bisa lo. Bukan nggak bisa, sempak tuh udah lama di sana. Bukan nggak bisa babang. Itu nggak pernah aku pakai, asal kamu tahu nih. Allah. Sekarang pakai sempak yang robek atau enggak? Enggak mau. Terus sempak kamu ada berapa di kamar? Ada. Ya kali aku hitung sempak aku berapa, kamu ya aneh. Aneh banget ya. Kan seru, terakhir kita ngomongin kentut, ngomongin berak, sekarang ngomongin sempak. Kak, tahu gak pagi-pagi nih, pagi-pagi gue lagi makan. Pagi-pagi apa? Terus dateng nih, kak samperin gue kan, dia samperin gue. Kapan cukup. Yang mana, kemarin? Tadi pagi. Tadi aku belum nyamperin kamu, aku ke toilet dulu. Ya kan kamu ke toilet dulu, masalahnya kan aku lagi makan, terus tiba-tiba kamu nyamperin aku kan. Terus tau gak bahas apa? Kamu tau gak tadi aku habis berak, berak aku warnanya coklat, ada 2 biji. 2 batang? Ada 2 batang, iya. Terus ada kangkungnya. Gue lagi makan guys, gue lagi makan. Biarin aja, dia juga sering gitu kok. Terus gue tanya. Tanya apa? Ada kacangnya gak? Ya aku makan kacang. No, kameramen lu, TBC no. Kok batuk sih Vian? Aku dulu tuh makanya. Takut deh sama Vian. Udah jangan takut sama orang batuk, takut sama yang gak ada kepastian. Yaaah! Cintu tersayang, tetaplah berjuang. Sampai papa bilang halalkan aku sayang. Ini kalau di TikTok keduluan ini tahu kalau misal diculik yang kalau misal diikat leher sama orang. Amit jadi menjelek. Ih, dia mah kalau ngomong. Enggak, kan itu bercandaan di TikTok. Enggak, aku mau review aja. Ini kan ini mobil kamu, ada apa aja? Lihat ini. Ternyata si Ricis itu dia bawa ini hand sanitizer banyak. Harus. Bedak bayi jangan lupa banyak bedak bayi. Banyak tuh, ada Ren Revlon. Itu buat make up. Bedak bayinya dong, Bang. Make up, ada minyak. Ini jadi aku banyak banget. Minyak telon. Telon. Aku sesuatu yang berbau-bau baby. Obat semua ya bun. Nih, ini buat obat pilek. Ini obat mata. Kenapa di jarum? Kan kamu matanya suka merah kan? Pakai ini bagus banget tau. Mau cobain gak? Buat aku. Sini aku pakein. Kayak ini bagus banget. Aku kalau buat aku dong. Stok loh. Kamu tinggal beli di anuan doang. Ya Allah. Bismillah. Pakai ini juga. Padanya aku cinta dia. Bukan salah jodoh. Beberapa saat habis itu dia langsung kayak seru, semriwing, cerah ceria.
Nih, aku ajarin kalau rumpur mobil itu lagi. Gimana ya? Aku udah enggak tahu lagi harus kayak gimana. Diam, diam, ada kipas. Aku udah ngelakuin semuanya. Ada kipas tapi... dua karena aku tuh gerahan banget anaknya. Dengerin jadi... dulu, aku lagi nangis. Rumpur, udah ngomong nangis. Aku kayak udah kayak orang-orang India yang lagi nangis. Udah. Udah, mau ketawa atau enggak? Apa aja kamu maunya aku ketawa apa enggak? Tawa. Aku kamu mau aku ketawa? Enggak. Nangis aja. Udah, lanjut ya. Ini ada pas dua. Bambang. Kasian banget. Ini ada lampunya juga. Ini tuh enak banget guys, kalau dipakai tuh kayak semrewing mau nyamain ya. Ini ada ring light-nya. Tuh, ring light. Wih, kamu emang harus ada ring-ring light nih gitu ya? Iya, ring light. Nih, rasakan sensasinya. Tuh, dingin kan sampai ke rumah kalian kan? Nggak ada, nggak nyampe. Nah, aku punya dua kipas yang harus, kudu wajib aku bawa kemana-mana farduain. Nih, ada lilin. Itu lilin. Jaga-jaga. Kamu... ini lilinnya kemarin sisaan Randy ulang tahun. Oh, kirain buat ini, besok surprise aku. Oh iya, besok ulang tahun ya? Ini tanggal berapa sih? 25, 24. Ya Allah. Ih, guys! Tiba-tiba, guys. Dia bahas ulang tahun, mukanya semrewing ungu. Kok ungu sih? Iya, api. Bambang, bentang-bentang aku hitam, kamu bilang aku ungu ya? Kamu apa? Ungu antara ungu sama abu ya. Tuh, lagi shooting main HP. Tuh, Adiskai. Shooting main HP. Berangkat jam berapa lo? Tuh. Shooting main HP. Adiskai. Aduh lah, males lah. Aduh lah, closing aja lah. Aku mau preview lagi lah. Yaudah. Aku tuh demi-demi lo beres, belum beres preview. Eh, kamu ngapain bawa sambal kemana-mana? Lihat dong di pintu. Apa nih, bank kamu lihat Bangkok? Pintu. Nah, kamu lihat di pintu itu tuh, di bawah. Ya Allah, guys. Di pintu ini ternyata ada saus tiram. Ada, bukan. Itu saus. Oh, ini kecap untuk... Diet. Ini untuk sarapan apa Icis, dia kan kalau sarapan suka makan telur sama jagung. Iya kan kamu laporan soalnya. Ada tahu sisaan makanan aku. Ini kecap nih saus, ini buat sarapan dia nih. Iya, laporan. Terus bedak bayi seperti biasa nih sini tim Ricis nih. Kita next project ada lagi. Oh, Icis susah banget naruhnya. Kamu gabung dong sama tim Ricis mau enggak? Enggak ah, aku kan punya tim sendiri. Ntar kalau misalnya aku gabung sama tim Ricis terus Vian gimana? Ini vokal grupnya. Yang apa ya? Iya, ntar gampang tuh. Apa? Ada bantal juga guys, ini tapi ini dari Ricis loh. Ini aku yakin yang pakai bukan kamu kan? Itu Mariam punya. Ini aku yang pakai. Ini kamu yang pakai. Ini dari Ricis. Jadi ini, aku ingat banget. Ini dari siapa? I love ini punya you. Mariam. I love you dari siapa? Punya Mariam. Oh, I love you punya Mariam. Dia main di Timezone. Kan ada kan Timezone boneka-boneka gini kan? Ha! Tuh. Nah, ini dari Ricis aku ingat banget waktu aku lagi meet and greet di mana dia ngasih ini. Ih, ya Allah Mariam, maaf. Ada roti, cemil-cemil karena aku punya penyakit maag asam lambung jadi tidak boleh kelaparan. Kamu punya GERD berarti ya? GERD. Gitu apa? Dengan muka cengok dan polos gue. Gitu apa? Lambung. Ya dong, semua orang punya lambung dong. Sakit lambung, GERD itu kayak iya, dia naik gitu loh, GERD itu asing. Kan kamu tahu. Kan terakhir, iya. Yeah. Oh, ternyata kamu ada ini Fitbar, ya, ada kan Oreo juga. Kan dia ada juga Oreo. Lagi diet, guys. Wow. Ya. Pak, mohon maaf, lu taruh barang gue di sini, saya duduk di mana, Pak? Ya, kamu. Oh, udah lah, harus gue nge preview aja, dia nggak. Kan tadi aku ini, udah kamu duduk bawah aja. Lihat, di mana lagi? Mobil yang punya kita suruh duduk di bawah. Kuat kan, mana? Ini duduk. Duduk. Ini apa, Icis? Icis. Aduh, lagi preview. Ini dong. Apa? Make. Apa aja makeup kamu? Tuh, batuk lagi loh. Pian. Ini apa aja? Guys, aku buka buset, ya. Buset, batuknya. Batuknya itu, ha. Iya, aku buka ya. Ye, thumbnail. Ternyata si Icis itu bahan makeupnya banyak. Eh, tapi aku pakai dikit doang tahu, kayak cuman blush on. Iya, ini kayak gini. Eh, pakai dong. Pake. Eh, please kamu pakai dong. Eh, gimana sih? Iya, benar-benar. Nah, ya jadi cakep, benar-benar. Ah! Jangan, ah! Cantik. Bener enggak sih kayak gini? Bener. Udah ya? Dijepit terus. Ah. Tapi jangan ke kulitnya lo. Udah, coba lepas. Udah. Cantik ya, Bun? Eh, Bun, ini bagus deh merek apa? Apos sih. Eh, bye-bye lo tetangga. Tetangganya kakak gue ada yang banci, awalnya coba-coba. Kita terus. Enggak apa-apa. Kamu tahu enggak? Aku mau pakai jilbab deh. Ini soalnya rambut aku berantakan. Enggak enak banget liatnya. Ya ampun. Kamu kenapa sih? Guys, jadi dari tadi kita udah dicuekin sama Ricis, kita mau gantian ya. Kalian nonton kan di vlog aku 3 part. Ternyata nyuekin gue. Ternyata di sini banyak ini, banyak kos kaki. Ya kan aurat nih, Bang. Lihat tuh. Jadi kita harus pakai kos kaki, aurat. Ini pasti bau semua nih, belum cuci. Enak aja dilipat doang. Ini walaupun jarang mandi gue bersih. Apa kos kaki ada mata-mata? Ini biar ada. Ini tuh lucu. Tuh kayak matanya nongol gitu. Banyak banget kos kakinya. Dari sahabat aku. Dengar, dicuekin tuh gak enak, makanya harus kamu kalau aku lagi konten kamu tuh gak boleh cuekin aku. Banyak banget. Tuh kan orang lagi ngomong apa dia cuekin, bener-bener. Bambang. Kamu mah, mana satu lagi tadi? Ya kamu, satu nih. Satu lagi mana? Gak tahu kamu yang buang. Itu tadi jatuh ke bawah gak? Oh iya. Ambil.
Nggak ada harga dirinya buat ya, ya aku aja. Makasih Bang Haris. Ih Bang Haris gemes deh. Bang. Pakai aja kipas gue. Terdingin panas. Tuh kan berarti sesuatu barang-barang di mobil aku ini sangat berguna. Jadi inilah barang-barang semua yang ada di dalam mobil Ricis. Apa sih semua? Jadi ini semua barang-barang yang ada di mobil Ricis. Oh, itu benar kan? Yeah. Benar kan? Nah, walaupun yeah, kita nggak nemu apa-apa, something happen dan sebagainya, tapi ya udahlah ya. Oh, mau dapat yang sesuatu anuan? Iya, aku mau anuan-anuan, tapi ternyata nggak ada anuan-anuan. Nggak ada, aku nggak ada ituan. Ternyata semua bermanfaat dan berfaedah. Harus dong, karena yeah, mobil ini ibarat rumah kedua. Pernah nggak sih mikir mobil itu rumah kedua? Iya, yeah, kamu kita... kalau lihat mobil aku semua baju dalamnya, belakangnya lemari. Kayak kos-kosan berjalan ya bun. Karena kan kita lama di jalan kan kehidupannya, sibuk yeah, di jalan. Jadi ya udah, mobil adalah second home. Guys, ada TV-nya guys. Sama dong rumah bapak, yolah, mobil bapak juga ada. Ya Allah, lucu banget. Ya Allah, Rasulullah. Kapan aku bisa punya ya Allah. Amin. Guys, sudah. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Pak. Nggak tahu. Kenapa sih dia? Ya udah, hati-hati ya di jalan kalian. Jangan lupa sarapan. Jangan lupa makan. Biar kalian tuh sehat. Biar kalian tuh kuat. Nahan. Pura-pura bahagia. Bye. Assalamualaikum. Batuk mulu sih, Bian. Assalamualaikum.